السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه ورسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى Amma ba'du Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Allahumma adina al-haqqa haqqa wa rizukna husnat tiba'i Wa adina al-batila batila wa husna husnat jitinabi Terima. Para jamaah, bapak ibu sekalian, rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita semua pagi hari ini diparingi sehat walafiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk hadir di rumahnya ini, melaksanakan kewajiban pokok harian kita. Pagi hari ini, kita sudah melaksanakan ibadah salat subuh mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan mencatatnya sebagai bagian dari amal soleh kita amin Allahumma amin Para jamaah sekalian kajian kita pagi hari ini masih lanjut tentang harta. Kita akan membahas uh, hibah memindahkan milik tanpa kompensasi. Allah mensyariatkan hibah karena di dalamnya terdapat kandungan manfaat untuk melembutkan atau melunakkan hati. Maka syarra Allahul hibata lima fiha min ta'lifil qulubi wa tawfiq yurul mahabbati bainan nas dan menguatkan tautan kasih antar manusia itu uh, umum ya kalau kita dikasih sesuatu oleh orang itu hati kita itu beda. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda terkait dengan ini tahadu tahabu Hendaklah kalian saling memberi hadiah. Niscaya akan niscaya kalian akan saling mencintai. Itu di dalam kehidupan sehari-hari ini itu kan yang jalan artinya orang mengantar sesuatu ke tetangga nanti tetangganya di waktu yang lain juga mengantarkan sesuatu itu bagian dari implementasi syariat Islam yang sudah masuk jadi kultur Kalau di tempat saya uh, di Jerman Timur sana, ya, itu kalau hari kalau hari raya itu ada saling ngantar makanan. Itu acara pagi harinya. Kalau sudah sore hari nanti orang keluar. Uh, ke tempat terbuka biasanya ke pinggir laut menikmati alam ciptaan Allah hmm. itu sudah jadi masuk jadi budaya hmm. kalau menjelang apa Ramadan ada orang antar-antar apem mengenang ini bagian dari eh uh, Jalan syariat yang masuk menjadi tradisi itu sudah tidak usah dipikir, ini bid'ah atau tidak ya, karena namanya kultur itu setiap tempat beda-beda. Tapi kalau isinya itu adalah uh, wujud dari uh, perbuatan yang disyariatkan oleh Allah, nah kultur itu menjadi kultur-kultur yang islami budaya itu menjadi budaya yang islami. Pertama, kita mulai dari pengertian. Hibah, ialah Aqdun maudu'uhu tamlikul insani ma'lahu li ghairihi fil hayati bila iwadin. Bila iwadin, ya. Hibah itu adalah akad yang tujuannya memindahkan kepemilikan manusia atas hartanya digairihi kepada orang lain fil hayati ketika dia masih hidup bila iwadin tanpa kompensasi tanpa ada apa namanya sesuatu yang dipertukarkan jadi yang memilikan itu hanya satu pihak yang lain menerima pemindahan milik karena itu kalau eh, pemindahan milik itu disandarkan pada masa sesudah Pemiliknya mati, itu namanya wasiat. Jadi wasiat dalam kaitan ini wasiat harta, bukan wasiat yang lain. Jadi kalau disebut wasiat kan kadang kita punya pikiran uh, ini wasiat ayah saya dulu ketika masih hidup, saya kalau sudah lulus. SLTA saya diminta uh, untuk belajar ke Mesir, nah, bukan wasiat itu. Ya. Ini wasiat kaitannya dengan harta. Kalau pemindahan milik atas harta itu memakai kompensasi, itu namanya jual beli. Itu yang sudah kita bahas. Si A punya barang, si B punya barang, dipertukarkan, itu namanya jual beli. Barang dengan barang itu jual beli dan itu aslinya. Asli jual beli adalah tukar barang dengan barang. Sekarang sudah banyak orang melakukan pertukaran dari barang dengan uang. Ketika sudah dikenal namanya alat tukar. Sehingga lebih mudah. Ya. Kalau dulu ketika belum punya alat tukar Orang yang punya jagung Mau ditukar dengan Apa misalnya tepung Ya dia bawa jagungnya Pulang bawa tepungnya Jadi berat Kalau sekarang Cuma ambil berapa lembar dikantongi Berangkat pulang sudah bawa tepung Kalau pemindahan milik itu hanya untuk manfaatnya saja bukan dengan ain barangnya itu namanya peminjaman i'arah 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 itu tamlikul manfa'ah bi ghairi iwadin memindahkan milik atas manfaat harta kepada pihak lain tanpa ada kompensasi ya meminjamkan mobil meminjamkan rumah untuk ditempati ya, itu namanya uh, iarah ya. tapi kalau itu ada kompensasinya tamlikul manfa'a iwaldin kalau ada kompensasinya itu namanya penyewaan Rumah saya menempati satu bulan tujuh ratus ribu, nah, ini namanya menyewakan. Itu kalau sekarang yang model bulannya itu namanya kos kos kosan, ya. itu halal juga halal, ya, halal. itu hibah. Uh, dari sudut beda-bedanya dengan akad-akad yang lain, yang kedua cakupannya, Hibah itu bisa mencakup hadiah. Hadiah itu ya hibah, tapi dimaksudkan untuk menjaga hubungan baik, ya, seperti uh, tetangga ada pulang dari uh, desa terus mantar ini jeruk uh, ini pecel anu apa bikinan magetan ya itu itu nanti kapan-kapan yang satunya mudik ya bawa juga oleh-oleh ini kerupuk bali misalnya itu itu hadiah ya hadiah dan bahkan itu Nabi menyebut itu bagian dari hak tetangga tetangga kata Nabi kalau kamu beli oleh-oleh uh, kasih tetanggamu tapi kalau oleh-olehmu -oleh itu sedikit nggak cukup Kata Nabi bawa masuk itu dengan sirron dengan sembunyi. Jangan boleh ujung gang ditenteng. Padahal cuma pisang setengah cengkeh. Nah, habis itu kalau sudah dibawa masuk dengan sembunyi dipuntel pakai oh jaket misalnya seperti bawa jaket padahal itu gedang di dalam itu di rumah kata nabi itu jangan biarkan anakmu makan oleh-oleh itu keluar lalu dia bikin marah anak tetangga orang lain itu lo gedang gedang agung ini bapakmu enggak bisa nah, itu anak tetangga lalu di dibikin marah lapor dia sama ibunya Ibunya keluar, oh panca nih. Nah, akhirnya kemudian tukaran. Kalau tidak bisa nasi, ya sudah. masuk Masukkan dengan fadkhil hasiron, Masukkan oleh-oleh itu dengan dengan sembunyi. Nah. Hadiah. Kemudian yang kedua, ibro. Ibro ini ya hibah juga. Bentuknya berupa pembebasan utang dan nah. uh, di Quran itu kalau orang yang punya utang kepadamu itu mengalami sulit bayar fanadiratun ila maisarah hendaklah kamu tunggu sampai dia uh, lapang untuk bisa bayar sampai mendapatkan kemudahan untuk bisa bayar Ya, orang itu kalau nimbang-nimbang pada diri sendiri, itu begitu, itu lebih mudah. Sini, uka, coba kalau saya yang mengalami sulit itu, ya betapa tersiksanya saya. Kalau kemudian setiap hari di Parananya, besok ta besok, tanggal lagi, ayo kapan? Nah, itu orang bisa jadi judek pikirannya. Hmm. Tuh bentuknya pembebasan utang tidak menyerahkan sesuatu tapi yang menjadi menjadi keharusan dia untuk bayar itu dibebaskan lalu yang ketiga sadaqah sadaqah itu hibah untuk memperoleh pahala ya sesungguhnya semuanya itu berpahala tapi kalau yang sedekah ini ini tampilan luarnya itu memang arahnya itu akhirat ya. Nah. hibah ke masjid bentuknya sedekah masukkan ke celengan itu itu termasuk dalam cakupan hibah ya, banyak juga yang lain-lain kalau mau ke bentuk-bentuk yang kadang-kadang bentuknya itu apa diskon, ya, diskon. Oh ini karena konco lawas bayar separuh Itu bentuk hibah Yang ketiga. Kebolehan dan larang, larangan menerima. Sepanjang tidak ada larangan syar'i Dianjurkan menerima hibah atau hadiah, meskipun wujudnya berupa sesuatu yang rendah harganya. Ini ajaran syariat, walaupun harganya, menurut kita, itu uh, sangat rendah. Itu kalau itu bukan barang yang oleh syariat kita dilarang untuk menerimanya maka kita dianjurkan untuk menerima Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim itu ila qura'in" ya, seandainya aku ini diundang dipanggil untuk menerima pemberian berupa satu kikil. Jadi kuro itu madunal kabi. Jadi apa yang ada di bawah mata kaki? Ya, dia kikil ya. Apa apa namanya itu? Bagian bawah kambing atau bagian bawah sapi yang yang ada sepatunya itu yang ada kukunya itu. Kikil. Ya kikil, ya kikil, ya. Kikil apa kokot apa? Pokoknya ya kikil ya, kikilnya. Andaikan aku diundang untuk itu untuk men 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 menerima pemberian itu, ya. Misalnya penyair rasul nanti pulangnya mampir ya ke rumah di rumah ada kikil. Nah, dia la ajab tuh undangan itu pasti aku penuhi. Walau uhdia ilayya kura'un laqabiltu. Andaikan di hadiahkan kepadaku satu buah kikil, pasti aku terima. Jadi ini bagian dari uh, ajaran syariat yang sifatnya uh, tidak meremehkan hadiah yang atau hibah yang diberikan oleh orang. Kan gua apa lagi? Lah lah boleh. Iki panganan kucing iki. Waduh. Ya. Begini ini bukan enggak ada, lho, Pak. Karena saya pernah mengalami ya jadi bukan kikil bentuknya sarung yang bel, yang belikan teman nggak tahu ya apakah sarung itu memang kurang bagus atau teman saya yang kebelubuk ya. zaman itu ya 200 ribu itu kan ya, ya, zaman tahun kalau ke sekarang ya tahun-tahun eh, sudah 14 15-an tahun yang lalu diterima berapa hari kemudian di no? dalam keadaan sudah dicuci saya tidak tahu apakah di situ ada aturan cucinya jangan, jangan cara menyucinya yang dalam keadaan sudah eh, apa dicuci kelihatan kusut kelihatan sudah tidak tidak bersinar seperti yang tidak kayak baru barang lama dibuntel-buntel sambil dilempar ya bisa dirasakan itu bagaimana ya. padahal bis pantes apalagi kemudian kalau yang ngasih itu orang yang miskin yang hanya bisa ngasih itu itu penting begini-begini ini untuk jadi bagian dari kesadaran kita orang mau ngasih itu sudah luar biasa Itu, kalau tidak ada larangan syari, tapi kalau ada larangan, ya walaupun harganya mahal, ya jangan diterima. Yang dilarang itu adalah menerima hadiah yang berindikasi suap atau gratifikasi. Jadi suap itu ini ada katanya dengan secara umum berkaitan dengan tugas seseorang. Apakah tugas di lembaga negara atau tugas di lembaga swasta? Ya. Dia sudah punya tugas, sudah ada gajinya, ya. itu bisa aja dapat sesuatu dari orang lain. Nah, tinggal itu suap atau bukan? Indikasi suap itu adalah kalau pemberi bermaksud mempengaruhi suatu tindakan resmi. Itu suap. Agar tendernya nanti menang, diatur amplopnya mulai dari yang tukang daftar sampai ini. Ini 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 biaya total sekian oh tidak sampai tiga persen dari total ini menang lumayan itu suap tapi kalau gratifikasi itu pemberi bermaksud memberi penghargaan atas dilakukannya suatu tindakan resmi yang ini tindakan resmi yang sudah dibiayai sudah ada anggarannya loh kok ada orang ngasih nah itu gratifikasi ya dilarang kalau diterima itu milik lembaga milik negara karena sesungguhnya Tindakan dia itu bukan tindakan terorangan, itu tindakan lembaga. Saya tadi baru baca berbagai macam gratifikasi. Ya jam-jam setengah tiga mungkin tadi itu baca berbagai macam gratifikasi yang sudah diserahkan ke negara dan sudah dinilai oleh KPK totalnya itu 8.000 sekian miliar apa namanya itu 1000 miliar itu berapa? triliun ya? oh enggak bukan miliar 8.000 sekian juta mungkin oh kalau 8.000 sekian juta gimana sih ya jadi itu kan banyak yang menerima itu laporkan KPK jadi itu kalau itu orang memberi penghargaan, penghargaannya untuk negara, bukan untuk pribadi yang bersangkutan karena dia bertugas sebagai uh, aparatur negara. Boleh diterima oleh negara, tidak boleh diterima oleh pribadi. Nabi yang berkaitan dengan suap itu menyatakan dalam sebuah hadis. laknatullahi ala rasyi wal murtasyi laknat Allah itu menimpa orang yang menyuap dan disuap kalau yang tentang gratifikasi Itu pada zaman Nabi sudah terjadi. Ya. Itu berkenaan dengan uh, amil zakat. Ya. Dilihatkan bahwa istakmalan Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam rojulan bin al Azdi. Rasulullah itu mengangkat seseorang sebagai amil zakat. minal azdi seseorang dari bani al azdi ya. yukolulahu yukolulahu ibnul ludbiyah uh, dia dipanggil dengan nama ibnul ludbiyah ala sadaqah oleh nabi diberi tugas untuk mengumpulkan zakat falamma kodima setelah dia kembali kola Ibnu Ludwe kemudian berkata Hadhalakum nah, Yang ini Ini saya setorkan Ini zakat yang saya kumpulkan Wahada Oh dia lihat Tapi yang ini Saya ini dikasih hadiah sama orang Kemudian Nabi uh, ketika berada di jalan para sahabat kemudian Nabi itu apa berpidato menyampaikan kasus tadi itu kata beliau fahalla jalasa fi baiti abihi Kenapa dia tidak tidak duduk aja di rumah ayahnya? Au baiti ummihi atau di rumah ibunya. Fayanduru yuhda lahu amla. Lalu coba ditunggu, dia dikasih hadiah oleh orang atau tidak? Andaikan dia tidak melaksanakan tugas negara itu dikasih hadiah oleh orang atau tidak? Nah, ini ukurannya. Walladhi nafsi biyadihi Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya kata beliau itu beliau sampai bersumpah la yakhudhu ahadun min husai'an tidaklah seseorang yang mengambil sedikit pun dari apa yang dikumpulkan dari tugas itu illa ja'a bihi yaumal Kecuali nanti orang itu akan datang bersama dengan apa yang diambilnya itu pada hari kiamat. Yahmilhu ala rokobati. Dia akan panggul apa yang diambil itu di atas punggungnya, di, di, apa, di lehernya. Akan dikalungkan di lehernya. Inna kabairon lahu ruga'un. Kalau bentuknya berupa unta, karena kasusnya tadi mengumpulkan sedekah, mengumpulkan zakat. Zakat itu kan kalau kalau binatang kan ada orang bayar zakat kambing, bayar zakat unta. Nah, kalau bilang ini zakat yang kalau yang unta yang ini, ini saya dikasih. Nah, Siapa yang ngambil sedikit pun kata Nabi itu, nanti pada hari kiamat dia akan bawa apa yang diambil itu. Kalau itu berupa unta, lahurughun, untanya itu berbunyi saya mencari bahasa Indonesianya bunyi unta itu belum dapat. Mungkin karena sini enggak ada, enggak umum. Kalau bunyi di kita kan, kalau ayam berkokok, kalau kuda meringki, kalau singa mengaum, kalau sapi menguak, kalau kambing mengembeknya. Nah, sini enggak ada cari. Pokoknya bunyi bunyi unta, ya. Sama di Arab itu banyak bunyi-bunyi itu, ya. Jadi kalau bunyi unta, ruo, ya. Mungkin mirip-mirip dengan itu bunyinya. Saya saya belum pernah tahu bunyi unta. Au baqaratan laha Nah, ini kalau sapi menguak itu bahasa Arabnya khuar kalau yang diambil itu sapi, nah, nanti sapinya dikalungkan di lehernya dan sapinya itu bunyi kalau yang nanti di akhirat terus saya bawa kalung itu sapi menguat. Ketemu sama Pak Haji Warnolar lah. Loh. salam-salam Ngentet sapi ya, aneh itu. ausatan atau kalau berupa kambing tai kambingnya itu mengembe kemudian setelah itu summa rafa'a nabi kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi hatta ra'aina ufrata IBTAHI, sampai kami melihat apa bulu ketiak beliau walaupun beliau itu anu rajin membersihkan bulu ketiak itu. Ya. Tapi kan tidak tiap hari. Ya. Zaman itu enggak tahu apa pakai silat, apa pakai dicabut. Wallahu Alam. Tapi itu sampai melihat ufrota ya. ibtaihi. Bulu di kedua kelek beliau. Karena karena kalau lengannya orang bagian Arab kadang ini sangat longgar. Kalau diangkat begini, ya. Beliau angkat kedua tangannya tinggi-tinggi, kemudian bilang, "Allahumma halbal lautuh, ya Allah, bukankah sudah aku sampaikan?" Itu diulang tiga kali, bukankah sudah aku sampaikan? Hati peringatan maknanya penting. Artinya, beliau sudah menyampaikan, sudah bebas dari kewajiban menyampaikan. Tinggal selanjutnya, kita yang menerima itu melaksanakan ah itu yang oke okay. tidak melaksanakan ah nanti tanggung jawab sendiri yang keempat membalas hadiah penerima hadiah dianjurkan membalas dengan memberi hadiah juga jadi 'alal hadiah berkenaan dengan ini Siti Aisyah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud dan At-Tirmizi itu menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu alaiha. Beliau kata Siti Aisyah itu pernah menerima hadiah dan beliau membalasnya. Bahkan dalam sebuah riwayat lafal dari Ibnu Abi Syaibah, dan beliau membalasnya dengan yang lebih baik. Ya memang yang paling yang bagus itu adalah membalas dengan minimal dengan yang setara. Yang lebih bagus adalah dengan yang lebih Baik, ya. itu uh, apa, membalas hadiah ya. lu. Kalau yang dikasih itu orang yang tidak punya, itu sedekah. Ya. Sedekah, tapi kadang-kadang orang yang tidak punya itu uh, kadang merasa nggak enak. Ya nanti balas bahwa telur atau apa sedang merasa enggak enak. Padahal itu yang diterima itu eh, apa namanya sedekah atau bahkan zakat. Yang kelima, adil dalam hibah. Hibah kepada anak, menurut jumhur ulama, sunnah dilakukan dengan adil. Sebagian ulama yang lain bahkan wajib, wajib, -wajib. diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, bahwa ayahnya, Inna abahu at atabi Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi Ayah Nukman ini Pak Bashir, ya itu membawa Nukman ke Rasulullah. Lalu ayah Nukman ini berkata, ini Nahal ibni Hada gulaman ya Rasul, aku memberikan kepada anakku ini seorang budak. Itu pemberian yang sangat berharga seorang budak. Kanali yang aku miliki. Lalu Rasulullah bertanya, Akulah waladika nahal tahu Apakah uh, semua anakmu kamu kasih budak seperti anak ini? Ya. Pak Basir kemudian menjawab lah tidak ya Rasul ya hanya Nu'man ini aja maka Rasulullah SAW kemudian bersabda Farji'hu. kalau gitu tarik kembali nah nanti ini nanti uh, bisa membuat uh, apa namanya anak satu dengan yang lain menjadi uh, apa rusak hubungan karena merasa Nu'man kok di anak emaskan, yang lain di anak besikan. Ya. kayak nabi yusuf sama saudara-saudaranya itu kan uh, karena iri uh, yusuf seperti <tuh> paling disayang. Ya, kalau yang lain sudah besar besar Terus ada anak yang masih kecil, ya yang besar-besar lupa dulu ketika masih kecil sama juga diperlakukan seperti itu. Ya. Yang masih kecil ya sama yang sudah apa saudaranya yang lain kan sudah besar-besar. <tuh> ya beda cara perlakuannya. Yang kemudian mereka merencanakan sesuatu untuk menghabisi Yusuf. Ya. Ya. Dia itu sebenarnya berbuat adil. Tapi ini kaitannya dengan hadiah. Tapi kalau kaitannya dengan nafkah, itu masing-masing anak kan beda. Anak yang sehat, ya bedalah dengan anak yang bolak-balik sakit. Itu bukan hadiah itu. Bolak-balik dibawa ke dokter itu bukan hadiah. Itu kan dia sakit itu anak yang lemu ya tentu butuh pakaian yang lebih banyak dibanding yang laki apa yang 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 kurus yang perempuan juga beda ada yang perempuan itu ada kalung ada anting-anting yang laki jangan minta yang sama itu bagian dari apa apa nafkah ya Bapak. sekolahan juga begitu, yang sudah sekolah di perguruan tinggi tentu beda biayanya dengan yang sekolah di TK. Itu bagian dari nafkah, nafkah itu ikut normalnya aja. Tapi kalau sifatnya atau ya bonus-bonus, nah itu hendaklah orang tua berbuat adil. Yang terakhir menarik hibah, menarik kembali hibah. Menurut jumlah ulama haram. Ada sebagian ulama yang berpendapat tidak apa-apa, ya. tidak haram lah, tidak haram. hanya sampai makruh aja. Haram kecuali hibah orang tua kepada anaknya, itu boleh ditarik karena harta anak itu sesungguhnya adalah harta orang tua. Karena itu orang tua yang fakir wajib ditanggung nafkahnya oleh anak. Karena itu hibah orang tua bisa ditarik kalau terhadap anak. Rasulullah bersabda, al aidu fi hib hibatihi orang yang menarik kembali hibahnya kal kalbi yaqiu seperti anjing yang muntah summa yaudu fi kemudian dia menjilat kembali muntahnya ya, itu itu gambarannya seperti itu ya, seperti itu jadi kalau uh, sudah ya sudah ini menurut yang menyatakan haram tapi yang menyatakan makro itu disamakan dengan jual beli jual beli itu kan uh, ada khiar sudah gini lalu ini menyesal karena pas barang yang terus ternyata hanya tinggal satu tidak ada yang lain dan sedang dibutuhkan lalu dia minta dibatalkan kembali ketika masih dalam majelis akad itu tidak apa-apa nah, begitu juga dengan hibah hibah ini kan juga akad ridho sama ridho kalau ternyata setelah itu ada penyesalan bisa ditarik kembali T tapi hukumnya makruh menurut yang kedua. Saya kira itu ada sedikit waktu tiga menit. Barangkali ada yang ingin menyampaikan pertanyaan wasiat dan hibah. Hibah itu, hibah itu ditunaikan ketika yang bersangkutan masih hidup. Pada dasarnya, para ulama menyatakan bahwa memang ada dua-dua pandangan ini. Ada Ada ulama menyatakan bahwa hibah itu sepenuhnya adalah hak yang punya harta. Nah. Dia karena dia dia jadi bagi orang yang sanggup untuk hidup di dalam di dalam keterbatasan maka dia boleh menghibahkan seluruh hartanya, boleh. Nah. Tapi pendapat yang lain menyatakan lihat dulu lihat keadaan kalau dia punya apa namanya anak punya ahli waris punya ayah maka seperti yang Nabi bilang dulu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit apakah saya akan sedekahkan semuanya kan apakah saya akan sedekahkan dua pertiganya karena saat ini suki anaknya cuma satu Apakah saya akan sedekahkan dua pertiganya, nabi? Oh, jangan. Kalau separuhnya, jangan. Kalau sepertiganya, ah ya sepertiga, tapi sepertiga itu sudah banyak. Jadi, jadi kalau kita mau lihat dari sudut hak orang bicara hak, oh, dia yang punya, ya, dia boleh aja me, me, menyedekahkan sebanyak-banyaknya, tapi ada yang lain yang menyebut orang yang meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kuat itu lebih baik dari meninggalkan ahli warisnya yang dalam keadaan lemah yaitu nas Nanti kemudian dia minta-minta sama orang lain Nah kalau sudah seperti ini hibah itu pun perlu dilakukan dengan apa namanya dengan ee, bijak ya dengan bijak dulu saya sudah Abu Bakar pernah menghibahkan apa mensedekahkan semua hartanya, ya, tapi beliau itu kan ketika itu habis tapi kan beliau punya punya hasil yang datang sesudah itu, saya bilang apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu Abu Bakar, aku tinggalkan Allah nah, dia sebut Umar bahwa ternyata Umar bawa hanya separuh maunya mengalahkan Abu Bakar Nggak ah, bisa kalah, sudah. Abu Bakar sudah total, Abu Bakar baru 50%. kalau sudah full. nggak bisa dikalahkan, paling bisa disamai, nggak bisa di, dikalahkan. Yang melihat seperti ini, anda apa-apa, tapi tetap aja penting timbang-timbang. Kalau kamu punya anak, kamu punya bapak, punya ibu, kamu tidak punya uh, penghasilan yang sedang berjalan habiskan sekarang lu besok datang lagi besok datang lagi. Oh, kalau seperti itu enggak apa-apa. Kan ada kan orang yang punya pasif pasif income itu. Ya, yang kerja bukan dia. Dia seperti tidak tidak kerja tapi dia menerima bagi hasil. Nah, yang ada sekarang diberikan semua, tapi yang ini jalan terus. Masuk ke Rekening dia, hasilnya yang ini, hasilnya yang ini, hasilnya yang ini, ya. hasil karena dia jadi uh, komisi, karena dia jadi apa, jadi apa, jadi apa. Ayam uh, itu nggak apa-apa, artinya tetap aja, hibah itu penting dilakukan dengan bijak. Jangan hanya bicara uh, secara hukum, boleh iya, urusan boleh, tapi meninggalkan ahli waris dalam keadaan kuat termasuk buat ekonominya lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan papa oh. nah, waktunya sudah habis nanti panjenengan bisa di luar anu aja ya. kita tutup dengan hamdalah aku lukau wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh